Oke teman-teman, selamat datang di channel kami. Selamat bergabung bagi yang baru menemukan channel ini. Kini saya akan kasih tutorial cara menggunakan bor ukir pipa PVC nih, teman-teman. Ini khusus mata bor ukir pipa PVC seperti ini, teman-teman. Ujungnya runcing banget. Ini sangat direkomendasikan, bagus sekali. Nah, seperti ini mata bor ukirnya. Ini digunakan khusus untuk mengukir pipa PVC, teman-teman. Nah, ini saya punya beberapa mata bornya dengan berbagai ukuran, ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek sesuai kriteria nanti pola ukirnya bagaimana. Ini saya gunakan yang pendek aja nih mata bornya. Nah, ini yang termasuk paling pendek nih. Baik, saya akan coba gunakan langsung nih ke mini grinder nih, mencoba mengukir di pipa PVC nya ini, teman-teman. Langsung saya gunakan nih. Nah, ini khusus untuk mengukir pipa PVC nih, teman-teman. Mata bor ini jadi sampai celah-celah terkecil itu bisa bagus hasilnya. Nah, banyak putarnya. Baik, saya akan coba. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini lumayan bagus ini untuk mata bor yang paling pendek ini. Saya sengaja motif bunga ini, belum saya coba yang agak panjangan, nanti saya atur-atur aja ini. Dan teman-teman semuanya bisa diatur ini sesuai kebutuhannya masing-masing untuk mata bornya. Nah, seperti itu, teman-teman. Semoga tutorial cara menggunakan mata bor khusus untuk pipa PVC bisa bermanfaat, teman-teman. Ini sangat rekomendasi banget mata bor seperti ini. Ini 10 biji, teman-teman, jadi bisa macam-macam. Untuk membuat kaligrafi ini lebih bagus. Runcing banget tuh. Jadi celah-celah terkecil itu bisa kena. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video saya.
Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, teman-teman.